Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Nurse Junaid, Magister Keperawatan, selaku Ketua DPD PPNI Kota Semarang, yang pagi hari ini akan memberikan sambutan sekaligus membuka acara seminar pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Nurse Judi Ilyas, Magister Keperawatan, selaku narasumber pertama pada seminar pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Nurse Sumarno, Magister Keperawatan, selaku narasumber kedua pada seminar pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Solihul Hadi, Ahli Madya Keperawatan, selaku CEO Fikri Organizer. Yang kami banggakan seluruh peserta dari Sabang sampai Merauke yang pada pagi hari ini bersemangat mengikuti seminar Basic Life Support. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada pagi hari ini diberikan nikmat sehat, waktu luang, iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita dapat mengikuti seminar keperawatan dengan judul Basic Life Support. Maka dari itu, mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat ma'asalam marilah kita sanjungkan pada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada pagi hari ini izinkan saya dari panitia mewakili Fikri Organizer bahwa kami pagi hari ini telah melaksanakan seminar keperawatan dengan judul Basic Life Support. Nah, harapan kami teman-teman semua bisa benar-benar mengikuti acara dari awal sampai akhir sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga kami dari Fikri Organizer menyampaikan amanah dari PPNI bahwa teman-teman semua sejawatku, jangan sampai kita mengikuti seminar keperawatan hanya menginginkan sertifikat saja, ya. Jadi mari kita bersama-sama membenarkan niat, ya. Belajar bersama, update ilmu, sehingga kita dalam melakukan pelayanan keperawatan di pasien, di masyarakat, bisa benar-benar baik dan juga benar-benar bisa memuaskan dan juga bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien kita. Selanjutnya kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika nanti acara yang kami selenggarakan pada hari ini dari awal sampai akhir ada kendala-kendala yang tidak dapat kami tangani, namun kami sudah menyiapkan panitia yang sudah standby di layar Zoom maupun di YouTube maupun di jaringan. Nah, semoga nanti tidak ada kendala yang bisa mengganggu kekhidmatan acara pada seminar pagi hari ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke kepada panitia, kepada narasumber dan seluruh jajarannya, karena pagi hari ini telah meluangkan waktu dan bersemangat dalam mengupdate ilmu, belajar bersama dalam seminar Basic Life Support yang diselenggarakan oleh Fikri Organizer. Mungkin cukup itu dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.